Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa dahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ya saya hormati Tuan Imam Ustaz Yusof, Ustaz Kosa Masjid Al-Ghufran Batu Dua Lama Kangan Perlih, tuan-tuan, puan-puan dan Allah sekalian. Pertama sekali marilah sama-sama kita manjatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT kelimpah kurnianya, dengan rahmatnya dia beri masa kepada kita, dia beri tenaga, dia beri kesihatan, dia beri kesempatan pada pagi ini dapat sama-sama kita hadir untuk sama-sama kita solat subuh berjemaah dan kita sambung kuliah dua mingguan kita, iaitu kuliah subuh setiap hari Ahad, minggu kedua dan keempat, kedua dan keempat. Pada hari ini tuan-tuan, kita akan sambung tajuk kita berkaitan dengan tajuk khas, iaitu berkaitan dengan keutamaan puasa Ramadan. Yang benar hari ini tuan-tuan, tarikh 28 Syakban, tak lama tuan-tuan, pejam-pejam-pejam dah nak puasa dah kita tuan-tuan. Dan hari itu baru masuk PKP, dah setahun dah PKP. Hari itu pun puasa dah, PKP dah lepas. Tahun ni puasa pula, PKP tahun kedua tuan. Yang mana kita tahun lepas tuan, kita semayang terawih di rumah masing-masing. Cuma Alhamdulillah tahun ni diberi kebenaran untuk kita buat di masjid. Tapi ikutlah SOP yang mana yang ditetapkan. Cuma kelebihannya, kalau tuan-tuan mai daripada rumah tu sekeluarga, sebumbung, lima anak beranak, campur dengan mak, dengan anak lelaki. Contohnya, yang lelaki tu ayah dengan anak-anak lelaki berhidup sebaris. Apa? Lepas tu main keluarga nombor dua pula, selang satu meter, keluarga nombor dua pula, dua tiga orang kata contoh. Dia main pula seorang-seorang dia, dia selang satu meter, seorang-seorang dia mayang selang pula semeter. Jadi kita tengok nanti hari terawih nanti, awak tumpuk ni jadi macam tentu ada lima, tentu ada tiga, ada seorang. Itu cara dia. Jadi tak ada masalah, cantik tak cantik tu nombor dua. Cerita dia solat macam mana, yang mana diberitahu kita solat satu baris. Cuma kita lah ni PKP ni kita jarak tu. Cuma tak lama lepas ni dah okey semua, kita balik pada asal balik macam mana semayang yang Nabi bawa pada kita, rapat-rapat tuan. Okey, tajuk kita hari ni tuan-tuan tentang keutamaan puasa. Saya nak ulang kaji sikit tentang apa cerita puasa ni, apakah dalil, apakah hujah tentang puasa, apakah kelebihan tentang puasa ni. Tidak tahu tu jumpa ni, nak ulang kaji balik tuan. Cuma yang pertama sekali tuan-tuan, saya nak sentuh di sini tentang persiapan menyambut Ramadan. Kita nak masuk Ramadan ni, apa persiapan kita, apa kerja buat kita, preparation kita ni tuan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita lakukan agar Ramadan benar-benar menjadi rahmat bagi kita? Lakukan pemanasan. Okey, pertama sekali tuan-tuan, apa nak kena buat ni? Ramadan nak jumpa dah ni. Hari ni 28, esok 29, tengok dah bulan nampak. Puasa kita tuan-tuan. Cuma yang pertama sekali kena panas, kena warm up, kena bersedia, kena stretching, kena buat dah pada law ni. Kalau nak puasa ni, law ni dah prepare dah tuan-tuan sebenarnya. Apa dia tuan-tuan? Hadirin, di beberapa ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa ibadah itu perlombaan. Dalam dalil tuan-tuan, Allah sebut dalam Al-Quran, ibadah itu lumba, ibadah itu race. Kita ibadah ni nombor lah, kalau dan baru buat. Sepatutnya ibadah ni nombor satu, lepas tu baru pihak dua, ketiga, keempat. Sebab apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan manusia dan jin ni untuk beribadah pada manusia. Tujuan kita lahir kat dunia ni untuk ibadah pada Allah. Tu yang pertama. Baru main kerja, apa tu buat lain, makan, minum sebagainya. Tu nombor 3, 4, 5, 6. Tapi lah ni kerja nombor 1, ibadah tu kalau dan baru buat. Terbalik tu kan. Kita kena betul balik, ibadah itu nombor 1. Dan ibadah pula bukan buat main-main. Dia kena pulun tuan, lumba. Fastabiqul khairat, tu dalil dia. Tabiqul khairat, maka berlomba-lomba dalam mengerjakan kebajikan atau ibadah. Al-Baqarah 148 misalnya.
Siapa kata ni? Allah pesan kat kita. Bukan orang kata. Allah yang kata, tuan. Fastabiqul khairat. Al-Baqarah 148. Tuan balik rumah lagi, buka kita tasir selok, tuan. 148 Al-Baqarah kata apa? Iaitu fastabiqul khairat. Ibadah ni bukan buat main-main, bukan buat acuh tak acuh. Dia kena pulun, tuan. Itu tuan. Di Ramadan yang main ni, tuan, bukan duduk lega. Kita well prepare. Kita persiapan, tuan, kena lengkap. Hadirin, kalau ibadah satuannya itu adalah perlombaan, bagaimana dengan musim ibadah yang bernama Ramadan? Bagaimana dengan sebuah bulan yang isinya adalah ibadah dan berbagai macam varian ibadah ada di sana? Ramadan itu kan spesialnya semua dalam tu. Bermula subuh kita lah ni, kalau kata pagi pagi puasa pertama tu, start puasa dah. Bila matahari mula naik tu pagi subuh tu, sampai ke matahari terbenam, maghrib. Apa kita buat lagi? Solat-solat wajib. Subuh, zuhur, asar, maghrib, insya. Apa lagi? Kita boleh tambah lagi solat sunat. Qabliyah, ba'diyah, duha, kan? Tahajud malam hari lagi, witir lagi, tuan-tuan. Semua tu kita boleh tambah. Apa lagi? Bacaan Al-Quran kita. Pederah dah, tuan-tuan. Kita kena tingkatkan pada bulan puasa ni. Dia baca, ada baca bulan lain semuka-semuka sehari. Bulan puasa dia bukan semuka dah. Dia lebih lagi 5 muka, bahkan 1 juzuk, tuan. Satu hari baru boleh khatam, tuan. Jadi semua tu ada dalam bulan Ramadan. Kita puasa, kita sedekah, kita buat qiyamulail lagi, kita buat terawih lagi, tuan. Jadi semua tu dalam bulan Ramadan, tuan. Yang ibadah ada di sana. Maka tidak heran sebagian orang mengatakan bahwa Ramadan itu ibarat olimpiadanya ahli taqwa. Ada orang kata pula Ramadan ni olimpik ahli taqwa. Kau tak ingat balik tahun lepas kita ada olimpik, apa tu, siapa tu rumah? Jepun. Tapi tak jadi. Pasal apa? COVID-19 ditunda, postpone. Sebab apa? Tak boleh buat. Tu olimpik dunia, semua wakil dunia-dunia ni, negara-negara akan pergi lawan kat situ. Race lah macam-macam acara. Kita ni kan Ramadan ini olimpik bagi orang beriman. Time Ramadan ni dia pulun betul-betul. Dia shoot terus. Dia apa? Dia fokus. Dia balun betul-betul. Tapi tak main Ramadan, kita rali. Tak apalah, bagi mereka lah. Tahun lepas kita jumpa dah. Kita muda lagi. Tak, tuan-tuan. Ramadan ni, kan? Anggaplah Ramadan kita jumpa ni, Ramadan terakhir kita. Baru kita akan pulun betul-betul. Simpel aja deh. Ada tidak seorang atlet mengikuti olimpiade tanpa TC, tanpa pemanasan, tanpa stretching, tanpa warming up, lalu dia mendapatkan medali emas? Tidak ada. Ada, tuan-tuan. Dia lawan-lawan macam-macam. Lawan lari, lawan gerak, lawan apa macam-macam. Tapi tak pernah training pun. Duk lena je. Duk makan, minum, makan, lena. Kan, tak boleh, tuan. Dia kena stretching. Kena berlatih. Kena latih tubi. Itu sukan. Ibadah tu, tuan, lebih-lebih lagi pada tu sebenarnya. Misalnya cabang olahraga dia akan diperlombakan atau akan dipertandingkan misalnya 17 Juni atau 16 Juni. Jadi dari hari ini kerjanya makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur. 16 datang ke stadion, berlomba, juara. Nah, ada, tuan. Lawan bola, tuan. Lawan bola bila ni? Piala Super ni. Bila? Hujung bulan ni. Hari pertama makan, hari kedua lena. Makan tidur, makan tidur. Tak training apa pun. Main-main lawan, lah, menang, tuan. Mustahil nak menang. Kan? Kalau kita menang pun, orang yang lawan dengan kita tu lagi lena lagi pada kita. Ha, tu ada, tuan. Cerita dia, kita kena training dah lah ni. Cerita lah, lah dia dah sukan apa pun, dia kena training. Itu sukan. Ibadah, dia mesti mula dah lah ni. Dia cerita, tak ada. Kalah. Padahal kita tahu bersama bahwa olimpiade itu hanya bisa diikuti oleh atlet-atlet papan atas dunia. Hadirin suka olahraga apa? Tenis. Kalau misalnya besok kita datang ke komite olimpiade, daftar ikut tenis, kira-kira diterima enggak? Enggak diterima. Karena sukan tuan, dia ada tarah dia juga. Macam bola lah. Dulu Perlis kita ni nak lawan apa? Yang boleh hebat Singapura Utara dulu ni. Dan sebab apa? Sebab kawasan-kawasan pada buat lawan. Apa Panggah FC, Kuala Perlis, apa geng Sipampat, geng Arau, buat sukan masing-masing. Wakil kawasan, wakil parlimen, wakil dun masuk bangkit negeri. Oh, dia berjaya. Sebab tu kita kemah dulu ni. Sebab apa? Kita latih tubi tu dari bawah ni. Dah menang tu pangkat ni, pangkat ni. Boleh tak terima kita ni wakil kampung apa Batu Dua lawan pangkat kebangsaan? Tak boleh, tuan. Dia kena ada laluan dia. Pangkat parlimen dulu, pangkat negeri dulu, pangkat apa sebagainya, baru boleh pergi kebangsaan.
Contoh. Jadi itu sukan. Tapi ibadah tu tuan, dia kena mula daripada awal dah. Ini hanya khusus pemain-pemain papan atas. Sekarang kita tanya deh diri kita, Ramadan depan mata kita. Kira-kira kita ahli tahajud papan atas bukan? Kita ahli Quran papan atas bukan? Kita ahli puasa papan atas bukan? Kita ahli infak dan sedekah papan atas bukan? Kalau bukan, lalu kita masuk Ramadan begitu saja tanpa ada pemanasan? Jangan bermimpi bisa mendapatkan medali takwa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ada macam mana? Tahajud kita ada bisa buat tak? Ustaz, saya tahajud ustaz. Itu ni lah. Bila? Tahun lepas lah buat itikaf kat masjid. Tapi target tahun ni nak buat pula ni. Bagus niat tu. Tapi sebenarnya kena mula dah. Bangkit malam kemarin, minggu lepas, dua minggu lepas. Dah jadi amalan kita dah. Baru boleh kita istiqamah di bulan Ramadan. Ustaz, saya nak puasa ni, apa, nak baca Quran. Khatam satu juzuk, apa, satu Quran. Baca bila lah Quran? Lah baca itu juga lah, puasa tahun lepas. Kan? Lah ni nak baca, nak khatam satu Quran. Bagus hazam dia. Tapi tak mula lagi. Mana mungkin kita nak boleh khatam satu Quran. Kena mula daripada satu ayat, sebaris, semuka, dua muka, satu juzuk, baru dia boleh kan. Saya ustaz, nampak apa ni? Nampak macam-macam? Nak solat berjemaah betul-betul. Kan? Bulan puasa ni, dapat solat sunat banyak ni. Air solat wajib lima waktu pun tak semayang. Tak ketahuan halal, saat semayang subuh, saat dak, minggu depan, semayang minggu ni dak. Tak jadi. Dia mesti ikhlas qomah lah. Benda yang sunat tu, yang wajib keluar dah, baru jadi yang sunat. Ni dah bulan Ramadan tu dia terawih pulun tak tengok. Tapi tanya balik subuh zuhur mayang tak? Tak mayang pun. Terbalik tuan. Kita nak larang orang main terawih ni. Main terawih main lah amal-amal. Silakan. Tapi lima waktu tu clear dulu. Sebab yang tu yang wajib. Kita pulun sunat, yang wajib kita tak buat. Tu terbalik tuan. Nak perbetul balik masyarakat kita ni tuan. Harus pemanasan. Dan hari-hari ini penentuannya. Karena Ramadan seperti ibarat lari maraton. Kalau misalnya masuk ke line startnya, nggak ada stretching, nggak ada jogging, nggak ada melenturkan otot, kira-kira sampai garis finish nggak ada apa, di kilometer kedua keram gitu ada. Masuk lewat apa? Marathon, perlis marathon, 10 kilo, 5 kilo, 20 kilo, 40 kilo, lawan kan, kilometer kelima, keenam, pancat dah. Pasal apa? Tak stretching, tak warm up, tak training pun, tiba-tiba nak lawan, mana mungkin kan. Sama juga kita Ramadan nak berlalu ni, nak jumpa ni, kita kena prepare dah. Al-Quran dah mula baca dah, solat-solat apa, solat berjemaah kita maintain, tambah yang sunat dan apa lagi infak sebagainya, zikir sebagainya, kita dah mula pada law kan. Nabi Isa, Ramadan kita diminta berada di level atas bukan 1-2 hari tapi 30 hari sebulan. Ramadan ni bukan sehari dua kan, 30 hari solid sepanjang hari. Pertama, kedua, ketiga, sampai akhir. Itu Ramadan. Kalau kata 3 hari saja, pejam mata ustaz, puasa, nak ibadah. Dah 30 hari. Sebab tu kita kena rancang betul-betul. Macam mana nak dapat Ramadan tahun ni terbaik. Bukan sekadar masuk saja Ramadan, keluar macam tu. Dia mesti beroleh benda. Dan juga kita dapat sesuatu, tuan-tuan. Nggak mudah, hadirin. Nggak mudah. Dan grafik diminta naik dari hari pertama ke hari terakhir, kita enggak boleh menurunkan tempo. Ini grafik kan, kalau tengok balik tahun mana Ramadan kita buat, sama tak macam graf ni. Hari pertama nanti, esok lusa ni, nak mula puasa contoh, kedua minggu 10 hari pertama, 10 kedua, 10 ketiga, pacak kan. Maintain, istiqamah, terus shoot. Tu Ramadan yang betul. Kita lah terbalik, hok yang hujung tu duduk awal. Kalau tengok hari Selasa, Isnin, Selasa ni, orang main terawih kan, ramai masjid kita ni. Ustaz, kita nak kena buat masjid garas panjang sikit. Pasal apa? Ramai orang main pakai luar. Kena pula lah ni penjarakan sosial ni. Semita-semita. Lagi tu kan. Sampai ke tangga bawah tu. Rasa macam kita nak tambah lagi masjid depan ni. Tu minggu pertama tu kan. Minggu kedua dia pelan surut kan. Minggu ketiga lagi surut. Minggu lah tu kan. Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siak tu kan. Itu berlaku. Pasal apa? Kita terbalik. Sepatutnya 10 terakhir tu kita shoot. Sebab apa tuan? Ni dalil dia tuan. Kita enggak boleh menurunkan tempo. Bahkan harus menaik, naik, 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 dan klimaksnya adalah 10 hari terakhir. Sepatutnya ni 10 pertama, 10 kedua maintain, 10 terakhir kita shoot tuan. Pasal apa? Dekat sinilah kemuncaknya Ramadan. Ada Lailatul Qadar.
yang mana satu malam itu lebih baik daripada 1,000 bulan. Dan tapi kita offer ni terbalik, 10 akhirlah duduk mana? Tanah, rambau, dulu ada pekan rabu boleh pi lah ni, PKP tak boleh pi kan. Cuba kita pasar Ramadan, pasar macam-macam, ustaz offer satu baju 100. Main 10 terakhir tu, malam-malam nak ayah tu, dia bagi 3 baju 10 100. Pulang kita kan. Sebenarnya kan tak ada masalah nak beli baju, pilih beli baju. Tapi atok masa kita time nak beli apa, beli siang kan. Kerja apa-apa buat clear siang, malam kita ibadah. Sebab malam ini ada itu kadar kan. Kita terbalik, itu yang jadi pelik bagi kita kan. Beras. Kalau kita enggak ada persiapan sama sekali, kita nggak ada pemanasan, main masuk begitu aja. Simpel deh, kita punya mobil canggih nih, kita punya S-Class, 3 bulan nggak pernah dipanasin apalagi dipakai, tiba-tiba hari ini starter injak gas, kira-kira jalan nggak? Nggak jalan. Ah, beli kereta baru kan, ah, baguslah kereta semua ni. Kemudian beli apa? Beli kereta baru semua, cash sebagainya. Kemudian nak naik kereta kan, tak start pun 2-3 bulan lah. Anak-anakan kata, Pak Long, jom ikut saya Pak Long, nak pergi menikah cucu ni kat mana? Kat Johor. Ha, jom main nak start kereta boleh kan? Kek. Tak mau kan? Pasal apa? Kereta ni berapa harga pun dia kena start hari-hari, kena tengok balik maintenance dia, angin dia, minyak dia macam mana kan, ayak dan sebagainya. Kereta mana pun dia mesti maintenance. Sebab tu kena ada pemanasan, kereta pun kena panas. Tambah ibadah kita ni lagi-lagi kena tengok balik tuan, bukan main pakai terjah ikut buat kita. Dia kena tuan, kena belajar, kena berilmu, beriman dan beramal. Begitu juga kita udah lama enggak baca Al-Qur'an. Jangankan baca, mushafnya kita lupa ada di mana. Di mana mushaf gua ya? Ha, jangan kata nak baca Quran. Al-Quran pun tak tahu letak tahu mana. Bila letak, bila baca Quran? Tahu lepas ustaz, Ramadan hari tu. Tak mana? Tak atas para ni, tak atas almari. Mencari pula tahun ni tak jumpa. Cucu buat pelari kan, ha, marah cucu pula. Cucu tak apa lagi, tikus buat pelari kan, ha, lagi kacau. Saya tanya Al-Quran ni kena baca, bukan Ramadan saja, hari-hari baca Al-Quran. Ni tak main time Ramadan baru nak pulun, ha, salah kan. Isi komah kan, dia mesti bulan-bulan lain pun kita membaca Al-Quran. Gitu tuh. Lalu satu Ramadan baca 3 juz, gak mungkin, gak mungkin bisa. Kalau bisa hari kedua resign lah orang kayak gitu. Ha, maksudnya dia, saya semangat ustaz, satu hari 3 juzuk. Ha, ini baca tak? Tak baca lagi ustaz. Ha, mana mungkin dia nak boleh baca sehari 3 juzuk, satu ayat pun tak baca setiap hari. Dia kena mula dulu satu ayat, satu muka, dua muka sebagainya, baru dia akan berjaya tuan. Gak bisa, kayaknya gua gak bisa nih, gak ada bakat. Bukan gak ada bakat, tapi anda tidak ada pemanasan. Kalau kita bandingkan dengan ulama sudah terlambat. Para ulama dari Syaban, Al-Imam Al-Mula'i, salah satu ulama besar, itu begitu masuk satu Syaban, libur. Tokonya ditutup 2 bulan, buka lagi Syawal. Sibuk apa? Sibuk pemanasan. Masuk TC. Ulama terdahulu tuan, sampai apa? Tutup kedai. Bila tutup? Kita ni mungkin sebulan puasa tutup. Tak, sebelum puasa tu, bulan Syaban tutup dah sebulan. Pasal apa? Nak panas hinggin balik. Ya, bulan Al-Quran. Mana mungkin tuan, kita ni main Ramadan, baru nak hafal Quran, baru nak baca terawih. Jadi bila hari tu ni terlepas, ayah, minggu pertama dah jadi imam, tak lima majlis, main kat rumah. 3 kul, tak apa lagi. Minggu kedua, 3 kul. Lagi semua 3 kul. Ha, boleh tak? Boleh baca Quran 3 kul. Tapi takkan umur kita 40-50, tu baca 3 kul. Tambahlah sikit, panjang sikit. Wadduha, as-sabihis ke apa ke, contoh. Kena buat tuan. Jadi kita kena prepare, kena amal. Kalau pagi-pagi pun duk makan nasi lemak, nasi lemak, nasi lemak, jemur tuan. Nak juga makan nasi kandang, nak buat nasi kerabu sebenarnya, tu makanan. Al-Quran pun takkan 5 waktu 3 surah tu, dia mesti surah-surah yang lain. Ada 114 surah. Jadi pelbagaikan bacaan kita tuan. Al-Quran, tingkatkan tempo qiyamul lail, perbanyak puasa Ramadan. Makanya enggak heran para ulama terdahulu 3 hari khatam. Ha, ulama terdahulu 3 hari sekali khatam. 3 hari sekali khatam. Lebih kurang satu hari itu 10 juzuk. Satu hari 10 juzuk. 3 hari 30 juzuk. Itu ulama terdahulu. Uthman sehari khatam. Sehari khatam. Ha, Uthman bin Affan, sahabat Nabi. Satu hari khatam. Hebat, hebat. Bahkan Imam Syafi'i kita pun
satu bulan tu Ramadan ada 30 hari. Dia khatam 60 kali khatam. Di satu hari tu dua kali khatam dah. Betul tak? Ya, sahih. Pasal apa? Kita di Malaysia, kita di tempat kita, Al-Quran kena pegang. Atau handset, pegang handset, keh. Tak ada bateri, tak boleh baca. Mereka macam mana? Mereka ni Al-Quran di dada dan di kepala. Berjalan lagi tuan, boleh hafal Al-Quran dah. Sementara nak sampai rumah, satu kilo tuan jalan, boleh habis dah sejuzuk tuan. Pasal apa? Jin Al-Quran. Kalau kita hafal Al-Quran tuan, tabak baca ni, satu relung, dua relung, boleh tiga juzuk lah. Pasal apa? Al-Quran di dada, di kepala tuan. Jadi tuan beza tuan. Jadi tak mustahil tuan, kalau kita mendampingi tuan, kita boleh hafal tuan. Kan pemanasan, gak bisa begitu aja. Harus ada pemanasan. Paling enggak kita enggak kaget ketika satu Ramadan. Enggak bisa, tantangan Ramadan itu besar. Dan semakin ke puncak semakin besar tantangannya. Karena kan bukan hanya Allah aja yang kasih promo. Mau kasih promo. Barang-barang branded kasih promo, semua kasih promo. Pecah konsentrasi kita. Ah, jadi cerita dia Ramadan ni kita kena talk, bukan dia main lagu tu je. Kita kena prepare. Aku tahu ni target apa? Nak habiskan berapa juzuk. Contoh satu khatam Quran. Aku target apa dia ni? Nak banyakkan solat, banyakkan sedekah. Kita kena ada perancangan. Okey, kita pergi tuan. Tajuk kita ni puasa Ramadan. Apakah dalil kita kena puasa Ramadan ni? Itu yang pertama sekali, tuan boleh tengok nota tuan tu, yang pertama atas. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kita agar kamu bertakwa. Jadi kita lah ni duk puasa setiap tahun ni Ramadan ni, jangan duk rasa pelik, duk rasa beban, duk rasa kita dah kena puasa. Orang sebelum kita ni dah lama kena puasa dah. Dah ada puasa dah mereka pun. Puasa Nabi Daud, sehari buka sehari tutup. Puasa Baniba, Nabi Musa, Nabi Isa sebagainya. Semua tu ada puasa. Tapi ikut syariat zaman tu mereka. Jadi kita tu tuan, umat Nabi Muhammad, kita ikut syariat Nabi Muhammad. Jadi kita ada puasa kita. Bila terbit matahari subuh tu sampai tenggelam matahari maghrib, itu puasa kita. Setengah orang Syiah tu kan, dia kata apa? Lagi nampak benang putih ni tak buka puasa. Jadi bila maghrib tu orang Syiah dia tak buka lagi. Dia biar kelam baru dia puasa. Apa buka kan? Tak betul kan? Islam kita mesti ikut syariat Nabi Muhammad SAW. Al-Baqarah 183. Nabi pula cerita kan, dalam hadis Bukhari dan Muslim. Ni dia punya, kita punya apa tu, kuasa kita nak puasa ni. Tadi Allah beritahu, ni Nabi beritahu. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis solah wa itaiz zakat wal hajj was saum Ramadan. Islam ini dibina atas lima paksi, lima tiang, lima asas, lima kekuatan dia. Pertama, la ilaha illallah, mengucap kalimah syahadah itu. Itu tiada tuhan yang disembah melainkan Allah. Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Islam kita. Dan Islam wa aqimus solah. Jadi kena semayang. Islam saja tak semayang, tak nama Islam. Dia mesti Islam, solat. Kemudian ada duit, lebih-lebihan, keluar zakat. Ustaz, saya PKP duit tak ada ni. Kerja pun kena buang. Kalau lagu tu, hang terima zakat. Mudah Islam. Ada duit, keluar zakat. Lebihan. Ustaz, saya cukup-cukup je. Tak payah keluar zakat. Sebab hang cukup-cukup. Kalau lebih, bawa keluar zakat. Nampak? Islam atok. Yang kaya, keluar. Yang mana yang ngam-ngam cukup makan, habang lepas dia. Yang mana tak lepas habang dia, dia terima zakat. Nampak cantiknya Islam. Yang keempat, menunaikan haji. Kemampuan pergi buat haji. Tak mampu, simpan duit azam untuk pergi haji. Dan yang kelima, bawa puasa di bulan Ramadan. Itu dalilnya kita puasa di bulan Ramadan ni tuan-tuan. Jadi jangan heran, kita puasa lah ni seperti mana umat-umat terdahulu berpuasa. Depa pun kena puasa, kita pun puasa tuan. Okey, saya cepat sini kan. Tamulah kita tuan. Tetapi yang kita bimbang, kita senang dunia tetapi fakir amalan. Ini yang saya takut. Ramadan mari dalam keadaan kita sehat, tetapi kesehatan itu tidak diguna untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kesehatan yang kita ada ni, kita masih lagi menggunakannya untuk pergi ke sana ke sini. Munda mandir, berjalan ke sana ke sini. Pasar pagi, pasar Ramadan, habis tempat kita pergi.
tapi rumah-rumah Allah Ta'ala menjadi sakit lutut kita untuk sampai ke sana. Ini yang menakutkan kita. Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri buka lorong seluas-luasnya. Kalau lebuh raya pak lain telah dibuka depan kita. Pecuk nak pecuk tak ke mana, sama neko sudah tidak ada. Tiba-tiba orang lari 140 km sejam. Ini ada yang 160 pun, terbalik meta pun ada. Kita dua lagi 60-70, geremek-geremek ke tepi jalan. Apa sebab? Orang tanya. Dia kata pelat dia terbakar, tayar tak betul, enjin tak tahan. Ini menunjukkan bahawa di saat syaitan tidak ada, jangan kita tunjukkan sayalah ganti. Di saat syaitan dibelenggu, jangan kamu tunjuk ini kalau nak kena syaitan. Allah SWT buka lorong seluas-luasnya. La'allakum tattaqun. Orang lain berlumba-lumba ke masjid, 5 waktu salat di masjid, tadarus Al-Quran. Tiba-tiba kita duduk tunggu di tepi jalan, duduk tunggu di stesen bas lagi, main tuduh botol lagi bulan Ramadan. Inilah orang yang keretanya, pelaknya kotor, minyak selendanya hitam. Kita macam mana tuan-tuan? Kereta kita okey tak? Bukan kereta kat luar tu. Itu kereta betul lah. Ibadah kita ni, amal soleh kita ni, macam mana Ramadan nak main ni, siap dah. Kita nak siap pun, nak puasa ni kemah dah. Esok hari ni, nak beli udang, nak beli pekasam, nak beli telur itik masin. Apa? Nak makan sahur. Tu siapa nak makan. Ni nak masuk Ramadan ni, apa kerja buat kita? Al-Quran kita, solat kita, semua tu kan kena tengok balik, muhasabah balik. Bermakna tak Ramadan ni? Orang lain boleh buat solat 5 waktu di masjid, kita duduk lina kat rumah lagi. Orang lain boleh buat terawih kan, kita duduk ralik lagi. Orang lain pula baca Al-Quran, kita duduk buat lega kan. Jadi semua tu kena tengok balik kerja buat kita Ramadan ni. Okey, lihat hilal. Ni bila main Ramadan, jadi hari ni esok ni orang akan tengok anak bulan kan. Apa cerita dia? Dalil dia, berpuasalah kalian apabila melihat hilal. Nak puasa tengok anak bulan, dan berbukalah berhari raya Aidil Fitri, Aidil Adha, melihat hilal. Nak puasa pun tengok anak bulan, nak raya pun tengok anak bulan, dua kali tengok tuan. Dan jika hilal itu tertutup, tengok tak nampak, pergi teropong kat Sungai Baru, dekat mana Bukit Nenes Kuala Lumpur, dekat mana apa tu Mersing di Johor sebenarnya, tengok tak nampak tuan, apa jadi? Sempurnalah genap kalah menjadi bilangan 30. Ustaz, pasal siam raya apa puasa esok? Kita tak puasa esok. Siam dia pun nampak. Contoh, kita di Perlis Malaysia ni tak nampak. Jadi sebab tu dalil kita ni yang kedua pula, cukupkan 30. Tu kira duduk tepi je ustaz, sebab dia ada hak pemerintah pula untuk nak beritahu bila kita puasa, kita raya kan. Ini duduk heran lah, kenapa kita puasa ni kan siam sama kita tapi raya dia perawal pula. Contoh, itu jawapan dia. Sebab ada dua perkiraan. Tengok nampak clear, esok raya, esok puasa. Tengok tak nampak, ambil yang kedua ni, genap jadi 30 hari. Syaban ni hari apa? 28. Malam ni 29. Mereka tengok orang tuan. Kalau nampak, esok puasa. Tak nampak, lusa puasa tuan. Contohnya lah, itu kiraan dia. Okey, ni saya pergi tuan, wakil jabatan pendidikan. Ni tuanku wajah muda di Sungai Baru. Macam mana mereka teropong apa anak bulan, nak raya, nak puasa, di situ lah kita. Dia lama lah, 2013, 2012 tu lama lah kemak ni. Okay, saya cepat lagi. Okey, dalil dia, bila main puasa ni sonok tuan, iaitu diampun dosa-dosanya yang lalu. Bila main bulan puasa tuan, Allah hapus dosa kita. Tapi syarat kita tengok tuan, iaitu daripada Abu Hurairah radhiyallahu, man soma ramadana imanan wahtisaban ufira lahu ma taqaddam min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kerana iman, kerana Allah Ta'ala, dan mengharap pahala pula, nak balasan, nak habuan daripada Allah Ta'ala, maka akan diampun dosa-dosa yang lalu. Dua benda, puasa kerana Allah Ta'ala, puasa kerana nak ambil pahala Allah, puasa kerana nak dapat ganjaran. Buat benda ni, Allah buang dosa kita yang lepas. Bila? 1442 lah ni, tahun lepas 1441 Hijrah Allah padam. 2021 tahun ni kita buat benda-benda puasa, 2020 tahun lepas Allah padam puasa kita tuan. Syarat dia iman wahtisaban, dan juga mengharapkan keampunan Allah Ta'ala tuan. Lepas tu kita puasa pada tahun ni tuan, buat benda-benda. Okey, saya pilih lagi tuan, jangan sia-sia Ramadan kita. Tadi kita buat prepare, lah ni jangan kita buat ralik pula tentang Ramadan. Apa dia tuan?
kamu itu akan datang. Ramadan sudah bersiap untuk mengetuk pintu kehidupan kita. Apa yang harus kita persiapkan? Mayoritas yang ada di sini itu sudah sering ketemu Ramadan. Namun, tahukah kita, justru pengalaman kita bertemu Ramadan bertahun-tahun tersebut itu bisa menjadi bumerang. Ada sebuah kaidah yang dijelaskan oleh para ulama kita. Kaidah ini luar biasa. Seringnya berinteraksi itu bisa mematikan sensitivitas. Ini ada satu kalimah tu, satu apa, ulama sebut apa tu, sering kita berinteraksi, sering kita jumpa dengan satu benda tu, dia akan jadi tak ada apa kita. Lagi kerap kita jumpa, biasa ustaz. Ramadan nak jumpa ni, lusa ni, tahun lepas jumpa juga. Tahun lepas visa PKP. Tahun lepas itu pun jumpa juga, tiap-tiap jumpa. Biasa je. Ha, nampak? Kalau tuan rasa lagu tu, bahaya tuan. Sebab apa? Ni cerita dah. Seringnya berinteraksi, itu buat kita gak sensitif lagi. Gak terharu lagi. Biasa-biasa saja. Saya pengalaman kalau nganterin jamaah umroh, khususnya yang baru pertama kali umroh, begitu mereka sampai Masjidil Haram dan lihat Ka'bah pertama kali, itu biasa nangis. Nangis, mau jenggotnya segede gini, nah. Kalau kita pergi buat umrah tu contoh, bila pergi buat umrah tu, dia, dia bawa umrah orang, hari pertama tu tengok, orang yang pergi nampak Ka'bah tu akan menangis, akan sedih, akan seronok, teruja. Sebab apa? Tak pernah nampak sebelum ni. Saya sendiri pun sama tuan. 2017 saya pergi buat umrah, kan, dia tengok dalam TV je. Gambar Kaabah dalam internet, dalam komputer, sebagainya. Ni depan mata kita ni, dah sampai tuan, Kaabah kat depan. Dia rasa lain tuan. Rasa sayu, rasa gembira, rasa seronok, rasa sedih. Campur gaul habis. Itu perasaan kita bila kali pertama melihat Kaabah tuan. Melihat Kaabah pertama kali, luar biasa tu. Dan salting biasanya. Dan bingung mau ngapain, itu manasik di Jakarta udah gak berlaku lagi tuh. Saat kita kemana nih? Kan kita udah bilangin pak, lupa. Kita bisa paham lah, karena pertama kali ngelihat Ka'bah untuk pertama kali. Dan kadang-kadang ada yang hari pertama gak mau pulang ke hotel, mau nginep gitu, i'tikaf, gak mau pulang. Terus kerjanya apa? Ngeliatin Ka'bah aja, doa, zikir, sholat-sholat sunnah. Sampai tuan-tuan, bila main hari pertama tengok Ka'bah tu, jom balik Pak Mat, jom balik Pak Yuk, jom balik Pak Pacuh. Atau mau balik dulu hotel. Aku nak duduk kat apa Kaabah ni. Kan, seronok alik tengok Kaabah. Kan, berzikir, solat, kan, apa tu baca Quran. Sebab apa? Seronoknya kita nak beribadah. Kan, orang ajak balik hotel, tak mau balik sebab apa? Rindukan Kaabah, tuan. Itu bila? Itu hari pertama kita pi tengok Kaabah, tuan. Itu hari pertama. Hari kedua udah mau diajak pulang ke hotel. Pak pulang, Pak, capek, Pak. Nanti masuk angin, oh ya pulang. Hari ketiga, hari keempat, itu mulai berimbang tuh antara hotel dan masjid. Hari ketujuh, tawafnya udah di Zamzam Tower, bang gitu. Ha, nampak tuan, hari pertama tak mau balik, duduk dekat Kaabah. Hari kedua jom balik, ha, jom. Hari ketiga keempat, ha, dia mula balok lah. Mai hari ketujuh, lapan tuan, dah kali tawaf mana kan? Duduk tawaf ke Kaabah, pergi tawaf ke Zamzam Tower tu. Ha, pergi beli barang-barang sebagainya, itu kita tuan. Udah lupa. Pak ini 10 menit lagi mau masuk waktu zuhur. Tenang dulu, keponakan saya oleh-olehnya belum kebeli nih kan begitu ya. Segitulah. Ni tengah duk ni piawai sikit. Orang azan dah ni 10 menit lagi ni. Tak apa, kita beli dulu kepiah kat Tok Imam. Ni apa panggil apa tu minyak wangi kat Tok Bilal, Tok Siak, jemaah kita ni subuh 3 baris 3 sah ni. Nak bagi apa? Bagi hadiah. Balik nanti kepiah, lebay, minyak wangi kan, tanyak cucu tak boleh jubah lagi kan, sebagainya. Itu kita kan dari sana sibuk sehari ini. Apa membedakan? Kenapa beda antara hari pertama dengan hari ketujuh? Sudah merasa biasa. Makanya kan kalau kita umrah tuh lihat deh penjaga toko yang di sekitar ring satu Masjidil Haram itu kan memang ya azan kan pada tutup semua tuh, tapi mereka kalau sholat di mana? Masjidil Haram? Enggak, mayoritas enggak, di depan tokonya dia solat. Betul ya tuan, saya pergi umrah itu ni, bila azan saja orang kedai semua akan tutup. Kalau kita lepas tutup kedai, kita pergi masjid mayang. Tapi jadi, lepas tutup kedai, lepas hampak tikar mayang lepas depan kedai ya, mayang. Semayang juga. Pasal macam itu, kalau ikut masjid itu depan kan jauh mana pun, dah biasa dah. Kalau kita ni pulun lah, duduk hotel ni, turun pergi mayang berjemaah ke bawah. Pasal apa? Dah main Mekah dah, dah main Baitullah dah.
Depa ni pun macam tu juga awal-awal. Tapi dah lama-lama-lama, alah biasalah. Berapa tahun dia sini? 5 tahun berniaga, 10 tahun, 20 tahun. Itu kita, tuan. Dah lama, jadi biasa. Kerak jumpa, tak ada apa, tuan. Sebenarnya, tuan, pahala semayang di majlis haram tu, satu solat di sana, 100,000 kali ganda solat tempat lain. Kita subuh tadi ni, kena buat 100,000 kali ganda subuh. Baru sama satu subuh di majlis haram. Nabi kata pula, kalau di masjid aku, satu solat di masjid aku sama 1,000 solat di masjid kalian. Kita buat 1,000 subuh bawa sama di masjid Nabi. Satu solat di masjid Aqsa Palestin. Aqsa Palestin Baitul Maqdis tu 500 kali ganda solat di masjid lain. Itu beza dia. Tapi alah dah biasa, bipilah. Cerita lah pun duduk atas hotel ni. Hari pertama turun main-main berjemaah. Kedua, ketiga, hari keempat, kelima, oh tak apa, main kat hotel sejuk sikit. Tu nampak lah Kaabah tu, tu bawah tu. Semayang kat atas hotel boleh semayang tuan, tapi pahala tak sama seperti mana orang yang semayang tu di Kaabah betul tuan. Dan Masjidil Haram tu depan mata mereka. Kalau bahasa kita ngesot juga sampai. Kita bayangkan 25 juta untuk bisa sholat di sana, mereka gak mau. Kenapa? Karena mereka melihat Masjidil Haram tu biasa, sering gak berinteraksi. Itu bisa membunuh sensitivitas, dan bahayanya kalau itu terjadi dengan Ramadan. Kalau kita jadi lagu tu, kita bahaya. Okey, ni poin akhir tuan. Tuan-tuan tengok betul dia. Apa yang nak bawa tuan? Karena merasa sudah sering ketemu Ramadan, biasa. Seperti fenomena tahunan aja. Nah, ini yang bahaya. Dan yang lebih bahaya lagi, banyak di antara umat Islam itu melihat Ramadan dari satu sisi aja. Kan gitu. Kalau kita dengar Ramadan tuh, yang terbesit di benak kita apa sih? Bulan apa? Bulan ampunan, kan gitu ya. Bulan penuh rahmah, bulan penuh berkah. Oh, pokoknya enak-enak aja deh. Kita boleh dengar tuan, Ramadan ni bulan ampun, Allah ampun. Jadi, ufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bulan rahmat, bulan barakah, semua ada Ramadan. Tapi kita terlupa tuan, ada satu ancaman yang Nabi bagi pada orang yang ruginya Ramadan. Tapi tahukah kita bahwa Ramadan jika tidak kita sikapi dengan benar, maka bisa jadi menjadi mimpi buruk bagi kita pada hari kiamat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, celaka seseorang. Allah. Nabi pernah kata dalam satu hadis, celaka seseorang. Hai, kalau Nabi kata celaka ni, benda marah sungguh. Sebab apa? Nabi jarang nak sebut celaka ke orang. Manusia sebaik Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, semulia akhlak beliau SAW, itu sampai mengatakan celaka seseorang, itu kan jarang banget. Jarang. Beliau dizalimi, doa beliau, Allahummaghfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, maafkanlah kesalahan kaumku. Bisa jadi mereka enggak tahu. Kaum Nabi tuan pernah balik batu ke Nabi, cerca Nabi sampai luka Nabi ni. Bahkan mereka kata, ya Rasulullah, doalah, kami akan apa? Kami akan binasa kan kaum kau ni. Jangan maafkan mereka. Mungkin jadi mereka ni tak tahu. Nabi sayang ni. Walaupun batu muka ni habis, luka badan-badan ni, tapi Nabi tabah lagi. Tapi pasal apa Nabi marah sungguh ni bila Nabi kata celaka? Benda apa yang Nabi kata celaka ni? Kalau ikut tadi ni, luka badan, celaka mereka ni balik batu kat aku. Tapi tak, itu Nabi sabar. Tapi kih ni, Nabi marah tuan. Itu ketika terluka. Dan cuma kita bandingkan dengan hadis ini, celaka seseorang. Hal ini kan menimbulkan tanda tanya besar di benak kita. Ini orang salah apa sih? Kok bisa Nabi terpaksa memvonis dia? Mari kita simak kelanjutan hadis tersebut. Yaitu seseorang yang memasuki Ramadan, lalu ia jalani hari-harinya di bulan Ramadan, sampai Ramadan berpisah dengannya, dan dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Celaka dia, celaka dia, celaka dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabar dia tuan. Celaka macam mana? Masuk Ramadan hari dua nak jumpa ni, tapi apa? Amal soleh tak apalah dia tak buat. Satu benda. Tapi keluar Ramadan sikit dosa pun Allah tak ampun. Celaka, celaka, celaka. Ha, nampak kita duk rasa ni kan? Siapa buat ibadah ni dapat pahala banyak, baguslah yang tu. Tapi orang yang kedua ni, yang kata pahala boleh, dosa pun tak hilang tuan. Ha, nampak kalau betul jadi lagu ni, celaka, celaka, celaka. Rugi tuan. Masuk Ramadan sepatutnya dapat pahala banyak,
ataupun koma-komanya dosa tu hilang. Tapi tak, pahala pun tak boleh, dosa tak hilang. Celaka, celaka, celaka. Rugi tuan. Sebenarnya tu ibadah kita ni, kalau pahala tak banyak mana pun, tapi dosa tu Allah ampun, itu lebih baik tuan. Ni pahala banyak, tapi dosa pun sama banyak dengan pahala tak jadi tuan. Dia mesti apa? Kita tuan, dosa ni Allah buang, buang, buang. Itu kita nak tuan. Yang benar itu ibadah kita ni biasa-biasa, tapi dosa Allah ampun, ampun, ampun. Itu lebih baik daripada pahala banyak tapi dosa pun sama banyak. Rugi kita tuan. Sebab tu tuan, celakalah orang masuk Ramadan tak boleh apa, keluar Ramadan macam tu lagi, bahkan teruk lagi pada tu, lagi bahaya tuan. Jadi kita tengok kita tak mana lah ni. Allah Allah, sudah kelewatan ni orang. Ramadan bulan di mana kata Nabi kita SAW pintu surga dibuka selebar-lebarnya sebagai simbol seluruh akses dan sarana beribadah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pintu surga dibuka seluas-luasnya. Nah, abang kata apa? Buatlah amal soleh, sedekah, solat, zikir, baca Quran sebagainya. Pulih betul-betul. Allah bagi ganjaran yang besar. Kalau anda enggak solat, kalau anda enggak puasa, kalau anda enggak tarawih, kalau anda enggak baca Quran, kalau anda enggak tahajud, anda enggak infak sedekah, kelewatan tu orang. Kalau tak boleh buat kan, dan benda-benda yang ni, rugi dah. Sebab benda ni lah akan bawa kita pergi bulan-bulan lain. Kalau bulan Ramadan yang indah, yang apa, yang yang apa, yang nanti tak boleh buat, mana mungkin bulan lain kita nak buat. Jadi kan, tengok balik kita macam mana kerja buat kita, ibadah kita. Ramadan, di mana pintu neraka ditutup rapat-rapat sebagaimana hadis yang sahih, dan gembong-gembong syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau pintu syurga tu dibuka, pintu neraka ditutup, nampak kata apa? Allah bagi kita ni, ibadah kita ni berlipat kali ganda. Allah sayang kita ni, bahkan syaitan pula dibelenggu. Nampak kata kalau kita jahat bulan puasa, itulah jahat kita betul. Kalau bulan ni jahat, boleh kata ibu syaitan hasut saya, dia bawa saya ralik ni kan, hasutan syaitan. Tak, bulan puasa bukan hasutan syaitan dah, kita tu syaitan dah sebenarnya. Kalau baik kita bulan Ramadan, itulah baik kita, itulah diri kita. Kalau Ramadan pun kita buat lok-lok, tak ketahuan hala, bulan-bulan lain lagi letuk kan. Sebab apa? Itu diri kita yang betul. Ramadan, nak kena orang, tengok Ramadan. Nak kena diri kita pun, tengok Ramadan. Macam mana Ramadan ni? Baik buruk kita kan. Kalau baik, alhamdulillah, istiqamah. Kalau buruk, tinggalkan. Kita betul, kita repair kan. Kalau anda bermaksiat, kalau anda masih kelabik, anda hebat pulang jam 2 malam, itu kelewatan. Celaka dia, celaka dia, kata Nabi SAW. Kita tidak manfaatkan tamu ini, habis kita pada hari kiamat. Tamu itu akan hadir, tamu itu akan mengetuk setiap pintu kehidupan kita. Apa yang kita persiapkan? Di Ramadan akan meh, Ramadan tahun ni dia akan meh jumpa kita. Cuma kita sambut tak sambut, ambil tak ambil, acuh tak acuh. Jadi tuan, anggaplah Ramadan tahun ni Ramadan yang terakhir kita, buat kita pulut. Kalau kita tak buat lagu tu, tak jadi tuan. Alah biasa ustaz, tahun depan ada lagi. Memang Ramadan tahun depan ada, kot kita yang tak ada tuan. Berapa banyak tuan kawan kita, jiran kita ni, muda orang kita ni. Lah semalam maghrib sekali, tak ada dah pagi ni. Tak ada dah lena. Sakit apa? Tak ada sakit apa pun, okey lah. Mau tuan. Tak kira masa, muda, kaya, miskin ke sebagainya, sakit demam, dia akan mai cari kita. Sampai masa ajal, dia akan sampai. Itu sama-sama lah. Kita mahu sabar tuan, kita doa tuan. Allahumma balighna Ramadan, bagi kita jumpa Ramadan. Dua orang nak jumpa dah ni, sebesar ni. Tak tentu tuan-tuan, kok malam ni ke saat lagi ke, dan kita balik tuan-tuan. Tuan-tuan, kita doa tuan. Jadilah Ramadan kita ni, Ramadan penuh bermakna. Bagi berubah tuan, jangan bagi biasa-biasa pada terlepas. Dia kena luar biasa. Bukan buat benda pelik-pelik. Seperti benda Nabi ajak kita, buat seperti benda Nabi suruh. Dan buat istiqamah, 5 waktu berjemaah di masjid. Dan perbanyakkan baca Quran. Dan tambah benda sunat, qabliyah ba'diyah. Dan buat terawih di masjid, ataupun di rumah pun silakan. Tapi Nabi pun, dan dia buat di masjid. Cuma Nabi, dia buat di rumah, tak orang bagi. Dan orang kata, solat terawih tu wajib. Cuma, Nabi kata, kalau boleh tu, kita buat berjemaah. Tak bersama di masjid pun, buat di rumah dengan anak-anak. Tak ada masalah. Ini sudah pula dibuat di mana-mana, jadi kita buat ibadah. Kemudian kita bangkit malam pula, tahajud pula. Nabi bila main Ramadan, dia akan gerak isteri dia, anak-anak dia untuk bangkit buat tahajud pula dan di malam hari. Itu Nabi di bulan puasa amal dia. Dan Allah Allah, saya berhenti dekat ni kan. Ada yang nak tanya apa-apa berkaitan dengan Ramadan ni?
InsyaAllah dalam minggu, dua minggu lagi kita akan sentuh tentang Ramadan yang kedua lah. Apa tentang terawih, masjid kami buat 11, masjid kami buat 20, masjid kami buat 20, 35, 40 pun ada. Main mana kan? Pasal apa jadi banyak tu? Yang 11, yang 20, yang lebih 30, 40 kalau negara pun ada. Apa cerita dia? Mana yang sunnah? Dia cek-cek pada kan? Rupanya semua boleh, tak ada masalah. Tapi pasal apa tempat dibuat lagu ni? Sebab tempat dibuat lagu ni, dia ada hujah-hujah dia kan. Bila kita belajar agama, oh seronoknya agama ni. Ni dok hang-hang aku-aku, hang geng hang-hang aku geng aku. Dia bukan, kita geng Nabi. Satu Nabi dan satu agama dan itu yang kita nak tengok balik dan. Hari kita nak tanya tuan, tajuk kita kan ni berkaitan dengan Ramadan, ulang kaji saja. Saya panggil balik tuan dari tuan-tuan dengan saya sendiri tentang kita kena persiap. Sehari dua nak jumpa ni, kita pulih betul-betul. Doa lah kita bagi kita jumpa Ramadan dan kita amal Ramadan. Dan kita jumpa pula Lailatul Qadar, kita boleh potong amal soleh kita pada untuk bantu kita akhirat tuan. Kata apa saya berhenti tuan-tuan, insyaAllah tuan. Subhanakallahumma bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.